itu beritakan. Diberitakan bahwa seorang siswi yang sekolah di SMA Negeri 2 Sanur ini banyak meraih prestasi yang membanggakan di bidang seni. Dan sekarang kita terhubung dengan saudara Jalil Kemama. Dipersilakan memberikan laporannya. Ya, terima kasih saudara Rianda Syadana di studio. Sekarang saya sedang berada di ruang lingkup SMA Negeri 2 Samarinda. Bersama saya sekarang ada Dinda Wahyuni, salah satu siswa kelas 12 bahasa 1. Dinda, sampai sekarang prestasi apa aja yang sudah Anda dapatkan di SMA 2 dan dalam bidang apa saja itu? Dalam bidang musik pernah juara 1 FLS 2N tingkat kota tahun 2012 ke kelas 1. Saya yakin pasti dalam setiap kegiatan itu ada orang yang sangat berperan penting. Dan siapakah orang yang sangat berperan penting dalam pencapaian prestasi-prestasi yang Anda dapat sampai sekarang? Itu ibu ya, lebih ke orang tua, karena orang tua yang udah usaha dari awal apa, saya menjalani karir dari awal ke awal sampai sekarang. Apakah Anda hanya bernyanyi itu hanya Anda jadikan hobi atau itu Anda menjadikan sebuah pekerjaan? Menyanyi itu sebenarnya lebih ke hobi ya, cuman kalau buat sekarang sih bisa jadi pekerjaan juga. Nah, terus kalau Anda menjadikan itu ada sebuah pekerjaan, pasti Anda mempunyai sebuah tim manajemen yang mengatur schedule Anda. Dan kalau boleh tahu, tim manajemen yang mengatur schedule Anda itu adalah siapa mungkin? Manajemennya itu dari ibu sendiri, cuman dia mengatur suatu organisasi. Nah, organisasinya itu mencakup dari orang-orang yang melibatkan main musik, terus ada juga nari. Jadi saling belajar. Oh ya, jadi kalau selain dalam bidang seni musik, bidang lain dalam seni apa saja yang bisa Anda lakukan? Saya yang sekarang lagi saya pelajarin itu seni musik, tari, sama teater. Oh, seni teater. Dan apakah Anda mengikuti sebuah perkumpulan, misalnya sebuah perkumpulan teater mungkin untuk menyalurkan bakat, atau Anda hanya melakukannya individu? Gabung sama teater silat. Saya baru aja. Oke, terima kasih Dinda. Ya, sekian laporan dari saya di ruang lingkup SMA Negeri 2 tentang prestasi siswi yang sangat menakjubkan. Sekian dari saya, terima kasih kembali kepada Rianda Sadana di studio. Terima kasih atas laporannya saudara Jawil. Berikut laporan pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengundurkan diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum.